satu orang kontraktor masuk Islam. Orang putih. Ada seorang masuk Islam, seorang Cina, bos hotel masuk Islam. Ada seorang India, bos juga dekat Astro tu masuk Islam. Ada tujuh orang anak-anak muda dalam grup keluarga marah. Banyak daripada Kristian, maaf saya sebut. Ada orang dalam grup keluarga marah macam kita lah. Saya pun tak kisah keluarga itu marah. Tapi saya baca, diorang sama diorang saya buat grup. Yang dua minggu ni pun saya buat satu grup. Minggu yang lain juga. Saya baca mesej diorang, saya nangis. Dia sama diorang, saya tak balas bang. Sebab saya tak, saya kalau balas, saya terus nak pergi situ. Dia tulis, ustabah Allah dia bersama kita, dia tolong kita. Budak umur 21, 22, 23 tahun, budak-budak dia kata, sabar Allah tolong kita, dia ada bersama kita. Anak-anak muda, bila mereka kenal Allah, kenal Tuhan. Tuan-tuan, abang, kakak, mulai ini kita niat untuk bawa keluarga kita kepada kebaikan, dekat dengan Allah SWT. Dan siapa ada mak ayah lagi, angkat tangan. Ada mak ayah lagi, balik nanti salam mak ayah, peluk mak ayah kita, bahagiakan mereka. Keredaan Allah tetap pada keredaan mak ayah. Binasalah orang ada mak ayah tapi tak jadi sebab masuk syurga. Nabi kata, waskarni, sangat makbul doanya, sangat kuat hikmat ibunya dan sangat makbul doanya. Siapa ada mak ayah, muliakan mak ayah. Mak ayah ni anugerah Allah dalam hidup kita. Kalau kita semua tak dekat sini tanpa doa mereka. Siapa ada mak ayah, jaga mak ayah baik-baik. Jangan tinggi suara dengan mak ayah. Dan hargai mereka, sayangi mereka. Saya abang kakak dulu buat dakwah, tapi kurang kasih sayang. Satu hari bila jumpa mak meninggal, hari tu baru belajar kasih sayang. Lepas tu pergi berdakwah, ada SMS, mak sakit. Saya reply balik sekarang. Mak saya kata, kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan dia. Saya kata, mak, ibu rindukan mak. Hari tu baru tahu harga. Manusia ni, walaupun majlis-majlis ilmu punya banyak, ceramah macam-macam dengar, tapi manusia tak tahu harga mak ayah, sehingga mak ayah itu pergi dah tak ada baru dia tahu. Sekali pertama saya cakap, mak, letak pipi mak kat telefon, ibu nak syum. Mak, letak tangan mak kat telefon, ibu nak syum. Saya teringin nak peluk mak saya. Saya nak cium phone. Habis je, saya teringin, saya rasa menyesal dah lama tak peluk dia. Dia cium saya lah, dia peluk saya tepis. Saya tak pernah cakap sayang kat dia. Rupa dalam Islam, Nabi ajar cakap sayang. Saya tak pernah belajar cakap sayang pada mak ayah ni. Lepas tu, saya teruskan dakwah, dia letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Untuk anak-anak ni, saya sampai je ke hospital, mak saya dah terbaring, penuh wayar kat badan dia. Saya nangis tak berhenti. Saya pun doa, ya Allah bangunkan mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah, rasa tak boleh nak bangun. Saya bangun, cium-cium dia. Saya sayang kat mak, saya mandikan jenazah dia. Saya mandikan, saya nampak mak saya senyum. Saya pun nangis, ya Allah. Selama ni saya ingat saya pendakwah. Sebenarnya pendakwah tu mak saya. Dulu saya ingat, wah, kitalah pendakwah. Tak, sebenarnya pendakwah tu mak saya. Sebenarnya pendakwah tu, kita semua dekat sini sebab doa mak ayah kita. Kalau tanpa doa mereka, kita semua tak dekat sini. Saya mandikan, kebumikan, balik pada kubur. Sampai sekarang ada baju mak saya kat kereta kat rumah saya. Bila saya rindu, saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya. Saya rindu mak saya. Bila saya buat dakwah, dia selalu teman saya. Dia selalu sembahyang hajat. Kalau saya pergi dakwah orang, dia sembahyang hajat. Dia sembahyang, baca Quran, doa, zikir. Mak saya dah tak ada. Itu siapa ada mak ayah, jaga mak ayah baik-baik. Sebab mereka anugerah Allah dalam hidup kita. Dia susah daripada kecil-kecil. Dia sakit, mengandung 9 bulan. Dalam Quran sebut 9 bulan 10 hari. Nak duduk susah, berdiri susah. Kesian mak kita. Bersalinkan kita. Urat-urat dia putus. Sakit bang. Tapi tahu tak dia buat apa? Nampak je baby tu dia tersenyum. Dia lupa sakit dia. Dia cium-cium kita daripada dahi, tangan. Tahu tak mak kita cium kat mana? Mak kita cium kat kaki kita. Kaki kita tu dia cium. Anak-anak hari ni dengan kaki tu dia sepak perut mak dia. Depan saya bang, anak muda, kaki sepak perut mak. Berlari dia. Mak dia nak hantar pergi camp saya. Banyak kali saya nampak. Anak ni tak nak juga, paksa. Mula nak tak jadi pula. Dia sepak perut mak dia. Berlari budak tu. Saya tengok bang nangis bang, kesian. Sian mak dia. Macam nak mati jaga anak pada kecil. Anak sepak perut mak. Anak hari ni ada doa mak dia mati. Anak hari ni marah mak ayah, jugit-jugit kat mak ayah. Sedih. Orang mak, dah kan dah berumur dah bang. Cakap dengan orang elok je, ya saya. Dengan mak dia kalau bercakap, wah, garang betul dia. Dia lupa dulu, dia tak ada apa-apa. Dulu masa kecil mak, nanti saya dah besar saya jaga mak tau. Masa budak-budak 2-3 tahun, biasa budak-budak baik-baik. Baru pandai cakap 4-5 tahun. Mak, nanti saya tak nak pisah dengan mak. Nanti saya jadi doktor ya, obat mak. Anak-anak kita cuba tengok, makan macam tu semua. Ayah pegang tangan kita, bila lari melompat masa kecil-kecil. Semua begitu. Tapi bila besar dengan ayah, dengan mak dia dah berbeza dah. Jadi sebab tu abang kakak, anak-anak ni kita kena ajar mereka sifat kasih sayang. Dan anak-anak siapa ada mak ayah, maafkan mak ayah. Selalu peluk mak ayah, sayang. Jangan sabar dengan mak ayah. Ustaz, macam mana saya nak sabar dengan mak ayah saya? Ustaz, dia kuat bebel dengan saya. Adik jangan sabar, adik syukur. Dia mengandung mati untuk awak. Adik, awak nak kena sabar, bukan dia dera awak. Dia cuma tak bagi awak keluar malam je.
Jadi tu jaga mak yang baik-baik. Boleh insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT terima dan sayang kita semua. Dan sama-sama kita niat buat dakwah. Siapa niat nak buat dakwah ni angkat tangan. Jaga sembahyang waktu. Siapa nak penuhkan masjid surau. Esok subuh siapa nak sembahyang jemaah insya-Allah.